Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bos? Baik ya? Semoga baik-baik saja. Oke. Gimana aktivitas pagi ini? Lancar ya? Suasana cerah, hati cerah. Semoga semua cerah. Untuk hari ini lancar ya, semoga lancar ya. Saya doakan buat semua sahabat-sahabatku dan khususnya subscribeku, semoga sehat-sehat selalu, diberikan kesehatan dan diberikan kemurahan rezeki ya. Oke, untuk di pagi ini saya ada servisan pertama ya, Pipo Y91 buka bola ya, cuman lupa buka bolanya ya, tapi tetap kita syukuri ya, apapun itu tetap semangat, selalu mengucapkan alhamdulillah ya. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita kerjain apinya ya, kita buka polanya. Tetap bersyukur Bos ya, semangat. Oke, ini dia ya, Pipo Y91. Kata yang punya lupa bola ya. Ini dia tampilan HP-nya ya, warna apa ini ya. Tidak perlu ingat-ingat warna lah, yang penting kita buka saja ya. Pagi ini yang datang Y91 ya, lupa bola. Oke, di sini saya akan menggunakan unlock tol ya, biar was-was lah. Oke, tidak perlu lama-lama, kita matiin HP-nya dulu ya. Udah lanjut. Buka unlock tol ya. Oke, di sini saya sudah membuka unlock tol. Kita klik di tabnya Pipo ya, kita cari Y91 91 ya. Lanjut kita klik factory reset plus PRP ya. Kita tunggu. Ya, kita colok USB ya. Colok USB sambil menekan volume atas dan bawah ya. Tunggu proses koneknya ya. Ini sudah jalan ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita nyalain HP-nya. Tunggu ya, tunggu loading-nya Pipo-nya ya.
Oke, HP sudah hidup, kita nek-nek-nek-nek aja ya. HP sudah terbuka pola atau pinnya ya. Di sini saya menggunakan unlock doll. Oke, cuman ini aja. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia, tetap senyum, tetap semangat, biar awet muda, bos ya. Oke, sampai jumpa.